kawan-kawan, bertemu lagi bersama aku Asman, dan pada video kali ini aku bakal main Minecraft Hardcore selama dari 0 hari sampai 30 hari. Kenapa kok cuma sampai 30 hari? Karena kalau aku sampai 50 hari atau 100 hari, memoriku gak bakalan cukup, teman-teman ya. Ini juga 30 hari memoriku sudah gak cukup banget gitu loh, sudah 0 MB dan itu dipotong tuh gak bisa gitu loh. Jadi aku ini masih nyari solusi untuk cara memotong videonya biar sehemat memori gitu loh. Oke, dan saksikan videonya. Oke, teman-teman, dan di hari pertama aku ini nggak pakai seed apa-apa ya, teman-teman ya. Tadi hobinya aku langsung nemu villager gitu loh. Dan di sini aku mukul-mukul domba dan bakalan langsung ke tempat villager dan mencari isi loot chestnya, teman-teman. Dan di sini aku mukul-mukul kayu di rumah villager dan aku langsung membuat tools pertama aku ya, teman-teman ya, yaitu wooden pickaxe. Dan di situ aku menemukan sebuah yang untuk meracik ramuan, aku lupa namanya, dan aku langsung hancurin deh dengan upgrade toolsku menjadi PX stone. Setelah itu aku mencari loot chest dan isinya gak sampah, teman-teman ya. Dan aku ambil kasur dari rumah villager. Dan setelah itu aku langsung membuat shovel untuk mengambil tanah dan mengunci semua villager ke dalam rumah agar tidak dimakan zombie ataupun hilang dengan sendirinya, teman-teman ya. Ya teman-teman ya, setelah aku mengunci semua villager, aku menemukan iron pertamaku. Ya teman-teman ya, setelah larut malam aku langsung tidur karena takut diserang zombie, karena perlengkapanku masih sangatlah lemah sekali ya teman-teman ya untuk melawan zombie. Dan di sini aku juga melawan Iron Golem, teman-teman ya. Dan aku membunuh villager itu karena villager itu tidak bakal bisa kerja ya, teman-teman ya, karena villager yang berbaju hijau itu adalah pengangguran, teman-teman. Oke, teman-teman ya, dan di hari kedua sampai 8 aku fokus mining sampai ke koordinat 11 untuk mendapatkan diamond, karena prinsipku untuk di Minecraft Hardcore ini adalah aku mending kaya terlebih dahulu baru membuat rumah, teman-teman ya, daripada membuat rumah dulu tapi belum ada tools-tools yang memadai gitu loh. Dan pada di sini, pada saat aku jalan-jalan, aku menemukan spawner laba-laba, teman-teman ya. Dan di situ saya langsung menerangi spawner itu biar laba-labanya nggak spawn lagi. Dan aku langsung ambil loot chestnya, teman-teman. Dan saat aku membuka peti yang kedua, aku menemukan hal yang sangat langka, teman-teman ya, di Minecraft, yaitu enchanted golden apple. Dan aku langsung ambil lah. Dan aku lanjut mining. Dan saat aku mining di koordinat 11, dan aku menemukan diamond pertamaku. Yee. Dan tapi cuma 2, teman-teman. Oke, enggak apa-apa, dan aku juga menemukan gold, teman-teman ya. Dan disinilah ya, teman-teman ya, momen kebodohanku. Aku melarat torch di tempat gravel, teman-teman ya. Dan ya, aku hampir saja mati, teman-teman ya. Tersisa tinggal satu nyawa gitu loh. Iya, yep, teman-teman ya. Dan karena aku ngerasa miningnya sudah cukup gitu, saya langsung pergi ke atas gitu loh. Dengan cara ngebris ke bawah sampai ke atas. Ya teman-teman ya, dan saya ini berjalan untuk menemukan rumah yang cocok gitu loh, yang bagus agar kita bisa bikin rumahnya yang keren gitu.
Yap, dan saya memutuskan untuk membuat rumah di sebuah gua, teman-teman. Dan entah kenapa gue kok berpikir begitu. Dan gue berpikir kayak keren aja gitu loh bikin rumah di dalam gua. Dan kita bakalan langsung building rumahnya. Yap, dan di sini saya menaruh chest untuk merapikan barang-barang saya agar tidak penuh. Ya, teman-teman, dan di sini aku fokus untuk ngebersihin batu-batu ataupun dirtnya ada di dekat rumah, teman-teman, biar kelihatan kayak agak kota gitu, tapi nanti bakalan jadinya keren gitu loh. Ya, dan di hari ke-17 aku sudah sekitaran 40%an menyelesaikan rumah ini, teman-teman, ya. Dan ayo kita ke speed up lagi. Ya, teman-teman, ya, di hari ke-18 aku menambah ledakan creeper karena aku pada malam harinya aku bermain dengan creeper, dan aku pun lanjut lagi memperbaiki rumahku yang sudah 60% jadi, teman-teman, ya. Yeay, teman-teman, ya, dan sekarang 90% rumahku sudah jadi. Aku tinggal membuat kamar untuk tidur dan menaruh pintu. Ya, teman-teman, ya, ada kabar buruk di mana saat aku membuat kamar dan mendekorasi kamar tersebut, memorinya sudah penuh, teman-teman. Jadi aku harus hapus-hapusin dan filenya pada saat itu hilang, teman-teman, ya. Jadi minta maaf kalau pada saat bikin kamar itu tidak ada filenya, tidak ada videonya. Jadi kita langsung ke skip ke hari 23 di mana aku lanjut mining, teman-teman, ya, untuk mencari diamond. Dan di hari ke-23 sampai 28 aku lanjut mining karena kenapa? Di persediaan ironku sudah habis, teman-teman, ya. Tinggal 7. Jadi aku mau mining lagi dan mau mencari iron dan diamond sekalipun, teman-teman, ya. Dan di mining ini aku bakalan mining selama mungkin agar aku bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa upgrade tools maupun armor biar keren, teman-teman. Dan di sini juga aku juga mengambil 10 obsidian untuk membuat portal ke Nether, teman-teman. Yey, dan akhirnya di sini aku mendapatkan diamond juga, teman-teman. Dan aku memutuskan untuk kembali ke atas untuk memperbaiki rumah. Setelah aku kembali ke rumah, aku langsung merapikan kamarku dan mengupgrade toolsku yang dari iron sekarang ke full set diamond, teman-teman. Dan aku sedikit menata di chest agar
terlihat rapi gitu loh. Setelah aku mengupgrade tulisku menjadi diamond, aku mencari seed untuk dijadikan padi teman-teman ya, agar aku bisa menarik sapi. Dan ya begitulah, aku langsung pergi ke tempatnya villagerku dulu, dan aku menemukan seekor anjing, dan aku kembali lagi ke rumah teman-teman ya, mengambil tulang. Tapi sayangnya anjing itu hilang tak kemana teman-teman. Setelah balik ke desa villager, aku mengambil tulang dan aku mengambil kentang, dan ya aku langsung pulang lagi ke rumahku agar untuk tanam teman-teman. Dan di hari ke-29 aku membuat infinite water biar aku tidak bolak-balik untuk mengambil air ke sungai teman-teman. Jadi aku langsung mencangkul dan mencari seed. Oke teman-teman ya, aku minta maaf untuk yang mencangkulnya itu karena memoriku juga sudah habis lagi teman-teman ya, jadi aku menghapus lagi dan hilang lagi teman-teman ya. Aku minta maaf, maafin teman-teman ya, karena aku juga YouTuber pemula teman-teman ya, dan memori HPku juga terhubung sedikit gitu loh, jadi aku nggak bisa terlalu tergantung dengan memori HP, jadi agak susah gitu loh. Dan oke teman-teman ya, terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe. Aku bakalan lanjutin ke 30 hari sampai 50 hari teman-teman.